Gak tau gue. Ini kayaknya orang. Ini mata. Tapi itu Salam untuk rekan-rekan wartawan. Saya akan menyampaikan kegiatan hari ini telah dilaksanakan gelar perkara laka lantas yang terjadi antara kendaraan Nissan X-Trail yang dikemudikan oleh oknum TNI berinisial Prada MWB dengan SPM Honda Beat yang dikendarai oleh saudara Sonder Simbolon yang berboncengan dengan saudari Tiur Maida. Kami telah melaksanakan gelar perkara, kemudian kami sudah menyampaikan apa saja yang telah kami kerjakan, baik itu tahap penyidikan sampai dengan tahap penyidikan. Untuk para saksi sudah kami periksa, begitu juga tersangka, kemudian tersangka juga sudah kami amankan di Denpom Jaya 2. Untuk kendaraan milik dari dan Brigip. Ya, jadi Prada MWB ini jabatannya adalah Tamudi. Kalau kepanjangannya Tamtama Pengemudi. Dia yang melayani dan break dalam kegiatan sehari-hari. Kalau keterangan yang bersangkutan tidak itu melarikan diri kenapa? Untuk keterangan yang didapat karena dia memang anggota masih baru Prada, belum punya pengalaman, ditambah dengan mungkin dengan rasa kalut. Jadi dia pergi meninggalkan TKP karena juga mungkin ada rasa ketakutan akan ada tindakan yang tidak terpuji mungkin. Jadi beliau kembali ke kediaman. Demikian. Pak, kalau untuk kondisi pelaku sendiri waktu kejadian itu seperti apa Pak? Apakah mengantuk atau seperti apa? Dari berdasarkan pengakuan mengantuk. Ya. Sudah ada keterangan belum sih Pak waktu itu mobilnya melaju dengan kecepatan berapa? Untuk kecepatan mungkin diperkirakan, 60-70. Untuk mengkonsumsi narkoba ataupun minuman keras, tidak ada. Tidak ada, hanya mengantuk. Kita sudah melakukan tes urin melalui tes PEG, sementara ini negatif. Memang yang bersangkutan mengantuk pengakuannya. Untuk sangkaan pidana, kami jerat 3 pasal. Yang pertama, Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang RI nomor 22. Yang kedua, Pasal 312 Undang-Undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dan yang terakhir, Pasal 3531 KUHP. Kalau Pasal 310 ayat 4, ancaman pidananya 6 tahun, denda 12 juta rupiah. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.